Cak Cibo. Ini manusia, hey. Banyak mulut cerita, hey. Teman kias je dengan nama-nama serangga. Kau mendengar ni bukan cerita kerengga. Ada komen janganlah lah nak terasa. Kau tahu tak namanya Cak Cibo. Lama tak lalu MR2 ni. Tak naik-naik lagi highway ni. Makin sempit aku tengok jalan ni. Ui, teruk, teruk. Anyway, what's up guys? Assalamualaikum. Motor vlog sulung daripada Cak Cibo selepas PKP. Dalam video kali ni, aku nak bawa korang join aku pergi shopping. Bukan kata shopping lah, cuci mata. Kita nak pergi cuci mata, cari helmet. Helmet NJC ni aku dah pakai 2 tahun sejak daripada aku beli motor Ninja ni yang masih tak bernama. Tak tahu nak bagi nama apa. Kita akan menuju ke Gombak. Masa Gombak kot kita nak pergi Platinum Walk. Korang mesti tanya-tanya kan, aku nak pergi cuci mata slash shopping helmet apa kan. Ini bukanlah helmet yang mahal-mahal lah. Ini besi-besi. Tapi walaupun dia helmet besi-besi, dia ada QC yang baik lah. Kualiti dia bukan kaleng-kaleng lah. Apa rerouting lah ni. Adakah aku terlepas simpang? Aish, ni dah senyap pula. Alah, adakah aku perlu shopping cuci mata handphone kali? Geram pula aku. Tak apa. Yang penting aku rasa belum lepas simpang lagi. Aku yakin sebab tadi endpoint dia macam menuju ke Batu Kip. Sini pun boleh lah. Macam mahal. Aduh, yai. I don't like this. Baru ada. Ternyata sangkaan aku tepat. Belum sampai, aku tak terlepas simpang. Mana tadi pasal QC ya? Aku bagi hint sikit lah. Aku bagi hint sikit. Helmet ni Asalnya daripada Thailand. Asalnya daripada Thailand. Dan dia baru masuk market Malaysia. Itu hari aku ternampak ada orang posting pasal dia punya helmet lah. Aku tertarik dengan beberapa model helmet dia. Satu, design dia lawa gila. Second, harga dia boleh dengar. Harga dia mampu pilih. Oleh sebab harga dia boleh dengar, alang-alang ingat nak cari satu untuk bini aku lah. Dekat sini macam dah nak sampai. By the way, this is area setapak lah. Bukan Gombak, setapak. Dah nak hampir ke Gombak lah. Ini kalau naik BTIC best dekat ni. Tapi jalan basah pula. Ada mall lah sini. Dulunya lah lama aku tak lalu sini. Dah ada mall lah. Alamak. Terus lagi. Okay, kau helmet mana kau? Bang, helmet mana bang? Pakcik, helmet mana pakcik? Wow, Ninja. Sama lah. Ni 400. Acuh. Bila bermotor vlog rasa macam cepat pula sampai. Aku ingatkan jauh. Padahal tadi ikut map setengah jam kot. Sini kena turn right. Tapi aku tak boleh turn right. Kerana ke? Tak boleh turn right lah, sial. Ini kan danau kota. Danau kota ni. Apalah uncle. Dia pula horn orang. Elok. Dulu sini Old Town White Coffee. Dah bungkus tu. Malis corner ada lagi lah. Wow, panas.
Rosak nak masuk ikut pintu belakang. Masuk macam singgit. Alah. Rosak, rosak. Kena ikut belakang. Bruh. Eh, boleh pula. Anjir. Oh, sini je lah. Alright. Dah sampai. Di belah dalam tu jalan sikit lah. Aduh. Aku awal-awal dalam video aku beritahu kau kita nak cuci mata je. Bukan nak beli. Tapi saya dah teracut dengan warna biru ni. Dia nampak kontra sikit kalau dengan motor. Dia kepala kena kontra. Bawah ni, warna biru ni. Oh, ini untuk perempuan ni memang cantik. Awal gila. Dia ada jual glove juga. Bila dia pun lawa-lawa agak. Brand 5 Advanced Glove. Ini bukan kotak kita orang lah. Kita orang tak beli pun. Kita orang tak beli. Percayalah. Nah, itu pun bukan nak beli, itu tanya dia tu. Tak beli pun. Hi guys, kita dah sampai SpeedX Moto. Okay. SpeedX Moto. Kedai ni dekat area Danau Kota. Aku ingatkan jauh sangat lah sampai Selayang Batu Cave. Okay, rupanya dekat Danau Kota. Kawasan ni aku biasa lah datang. Aku pernah makan dekat Steamboat Eat All You Can tu. Dulu lah, 2-3 tahun lepas. Jadi aku datang sini, aku dengan Hanzo. Aku dengan Hanzo, kita nak cuci mata. Kan Hanzo? Kita cuci mata je kan? Kita tak ada tengok. Orang kata sini helmet lawa-lawa. Tapi bila dah tengok ni memang lawa. Sampai macam nak keluar wallet lah tadi. Kat sini ada jual NHK, ada jual MT. Cantik helmet MT ni. Ada macam Iron Man lah sikit design dia. Tapi dia punya tarikan utama ni helmet Bill Mollah. Tokyo tu ada cerita sikit sejarah pasal Bill Mollah ni tadi. Agak interesting. Lepas tu
dia punya certification. Dia Bill Mola ni dia ada ECE punya standard. Dia tak ada sirin, tapi menurut kata toke kita, JPJ approve ataupun allow ECE punya helmet untuk rider-rider kat Malaysia pakai lah. So no problem kalau kau nak beli helmet Bill Mola ni. Itu pun satu ilmu baru untuk aku lah. Ingatkan kena pakai sirinnya, ECE tak lepas. Oleh sebab kerana PKP, stok agak limited. Tapi Tokyo tu kata nanti dia akan bawa masuk bila sempadan Thailand dah buka. Bila sempadan Thailand dah buka, dia akan bawa masuk model yang baru-baru lagi lah. Dan untuk pengetahuan korang juga, mana model yang ada kat dalam ni, ni semua ni, kalau dah habis jual stok kedai ni, lepas ni tak keluar dah. Ha. Itu memang style Bill Mola punya marketing lah. Dia keluar, contohlah contoh dia keluarkan 1000 model yang ni. Dia keluar 1000 model yang ni, dia ekspor ke mana-mana, dalam Thailand ataupun dalam untuk international. Habis 1000 tu habislah. Dia limited. Habis stock, dia akan buat design baru. Tapi shell sama lah. Dia keluarkan model, dia keluarkan design baru sahaja. Shell still sama macam ni, macam yang korang nampak ni. Design je yang baru. Designnya banyak tulis nampak kat sini, Mazlab design ni designer Thailand ke apa bos? Mazlab adalah design sendiri punya company. Maknanya Bill Mola own Mazlab design company. Oh, dia ada so designer dia sendiri lah. Betul. Dalam company Bill Mola ni, dia ada satu company internally untuk buat design sahaja. Oh. Design dia lawa-lawa baik. Aku minat dengan ini. Korang pun mesti setuju kan kalau aku beli ni kan? Kan? Korang mesti setuju kan? Tapi aku nak shopping, cuci mata je, aku tak beli. Aku nak cuci mata je, aku tak beli. Serius, aku tak beli. Saja je datang cuci mata. Untuk korang yang nak datang tengok, kalau mana yang korang ada, kalau korang ada berkenan dengan design mana-mana yang ada kat sini, korang boleh datang dekat SpeedX Motor. PX Motor, boleh cari Ricky. Yang tu Ricky. Location dia dekat Danau Kota, dekat Platinum Walk. Korang search je, tak payah search Platinum Walk, search je PX Motor, ada lah. Masuk dalam tempat bawah ni banyak kedai makan. Dia tingkat 1 Blok E, kedai nombor 69 tingkat 1. Datang sini, cari Ricky. Sesi cuci mata kita dah habis lah kan? Kau melawa pula kat sini. Sekejap lagi turn saya. Sekejap lagi tak awak. Okay. Dia boleh melawa pula dalam kedai ni. Okay. Macam aku cakap tadi, aku akan letak description, link, location untuk SpeedX Motor. Kalau korang nak datang sini. Itu saja video aku untuk kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Oh, sebelum aku lupa. Nanti aku cerita balik sejarah Bill Mola ni dalam video lagi satu. Lagi satunya video, nanti aku ceritalah. Nanti korang tengoklah video tu. Bye bye.